udara dari pagi sampai malam. Sebelum dimulainya acara, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para hadirin yang sudah hadir di auditorium hari ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa hari ini Selasa 29 Oktober 2019 ada kegiatan English Competition Faculty of Letters and Cultures English Department Gunadarma University. Dan memasuki era 4.0, kita akan membiasakan diri begitu untuk menggunakan bahasa Inggris. Adapun lomba-lomba yang hari ini akan dilaksanakan adalah speech contest, poetry reading, dan debate competition. Baik yang terhormat, selamat datang kami ucapkan kepada Rektor Universitas Gunadarma, Profesor Dr. E.S. Mardianti, S.E.M.M. Yang terhormat, Wakil Rektor 4, Bapak Profesor Dr. Didi Mukodim, Dr. E.S. M.M. Dan Wakil Dekan 3, yang terhormat Bapak Hendro Firmawan M.M. Kemudian yang terhormat Kaprodi Sastra Inggris Ibu Dr. Rita Suciati Johan. Dan yang terhormat Wakil Dekan 2 Ibu Dr. Cahyawati Diah, juga Kaprodi Sastra Tiongkok Ibu Retno Wahyu. Juga Bapak Ibu dari dosen Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gunadarma dan seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Gunadarma. Baik, untuk acara pertama akan ada sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan. Laporan ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rita Suciati Johan. Kepada Ibu Rita, kami persilakan. Distinguished Rector of Gunadarma University, Prof. Dr. S. Mardianti, S.M.M. Distinguished Vice Rector, Prof. Dr. Binin Mukodim. Distinguished Vice Dean of Faculty of Letters and Cultures, Mr. Hendro Firmawan. Distinguished Vice Dean of Faculty of Letters and Cultures, Dr. Diah Cahyawati. Distinguished all lecturers of Gunadarma University, and also my beloved students from all faculties of Gunadarma University. Hadirin yang kami hormati, akan ada sambutan sekaligus pembukaan oleh Rektor Universitas Gunadarma, Ibu Profesor Dr. E.S. Mardianti, S.E.M.M. Kepada Ibu Mardianti, kami persilakan. Yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu segenap jajaran Universitas Gunadarma, Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen, Bapak-bapak, Ibu-ibu panitia, dan para peserta lomba sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang tidak berbanyak kata, dengan izin Bapak-bapak dan Ibu sekalian dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Gunadarma University English Competition tahun 2019 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan selalu bersama kita dan semoga kita mendapat manfaat yang terbaik dari kegiatan ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada penampilan spesial musikalisasi puisi Samanti Joko dan Yang Aku Ingin dan I Love Him karya Aris Bagdad Naomi yang akan dibawakan oleh Heran dan kawan-kawan yang merupakan perwakilan dari kelas 3 Sastra Inggris Universitas Gunadarma. Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintai
memulaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu, kepada api yang menjadikannya abu, kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kegiatannya di sini, kemudian untuk debate competition di sebelah kiri ya, kemudian untuk poetry reading ada di sebelah kanan. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang sudah mendaftar di semua cabang lomba tersebut, kami persilahkan bisa langsung menuju ke ruangan. English competition 2019. Thank you.